Oke, lagi kita coba dulu ya, kita naik dulu ke atas ya. Lanjut. Ternyata di sini sobat Ratna, jenis-jenis tumbuhannya jenis-jenis seperti ya, ini ikan pesut nih, nyangkut jerengge. Sobat Ratna, lihat ikannya. Wah. Ini teknik apa namanya, Om? Pakai tongkat ini, Om. Ini teknik supaya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat subuh, selamat makan, selamat tidur, selamat istirahat, selamat nonton sobat Rapta yang ada di seluruh dunia, baik itu dunia daratan, dunia air tawar, dunia air laut, dunia sungai, dunia air pertanian, dunia air kubangan, dunia hewan, dunia tumbuh-tumbuhan, serta dunia hayalan maupun dunia mimpi sobat Rapta. Aduh. Oke sobat Rapta, jadi kali ini kita akan menjelajah atau mengeksplor ya Pulau Babi yang ada di Balikpapan ini sobat Rapta. Kira-kira ada apa di sekitar Pulau Babi ini dan apa saja yang nanti kita jumpakan makhluk hidupnya di situ? Apakah di situ ada hewan apa saja? Di atasnya, bukitnya atau di dalam airnya sobat Rapta? Mari sobat Rapta tonton terus videonya sobat Rapta sampai habis dan jangan lupa di sobat Rapta di subscribe sobat Rapta channelnya sobat Rapta ya. Tuh tombol merah tuh subscribe sobat Rapta supaya nanti kita bisa ketemu lagi di video-video saya berikutnya sobat Rapta. Let's go, kita jelajah langsung Pulau Babi di Melawai Balikpapan sobat Rapta. Let's go. Pulau Babi ini sobat Rapta ditumbuhin oleh beberapa jenis tanaman ya sobat Rapta ya. Tuh, daun-daunnya juga banyak sekali. Batu-batunya warnanya kuning. Dan yang dekat situ juga sama. Rata-rata hampir kekuningan semua warna batu-batunya. Ini saya mendekati ke pulau ini sobat Rapta ya. Oke sobat Rapta, jadi kita mau lihat dulu ya kehidupan di sekitaran Pulau Babi ini sobat Rapta. Pulau Babi pokoknya di airnya dan di daratnya sobat Rapta. Kira-kira seperti apa ya? Pokoknya tonton terus videonya sampai habis videonya tonton. Jangan lupa subscribe pokoknya. Kira-kira di dalam air itu ada apa? Di daratan ada apa sama di atas? Baiklah sobat Rapta, kita coba turun lagi ya. Kita lihat di bawah sini kira-kira ada kehidupan seperti apa? Apakah di sana itu ada putih duyung atau apa sobat Rapta ya? Oke, kita masih menjelajahi sobat Rapta dan pemandangan sedikit kabut ya, berkabur karena mungkin habis hujan semalaman atau hujan semingguan kita nggak tahu. Wah, itu sobat Rapta lihat. Ada lobster sobat Rapta, lobster itu. Terlihat itu adalah sungutnya lobster sobat Rapta. Lobster tapi masih belum cukup umur sobat Rapta. Terlihat dari sungutnya yang masih kecil sobat Rapta. Jadi kita tidak usah ambil ya, kita biarkan aja dulu dari situ. Mungkin dia di situ lagi berteduh sobat Rapta karena kehujanan atau gimana sobat Rapta. Kita nggak tahu. Sobat Rapta ini lihat. Ini ada rengge sobat Rapta, ada rengge. Rengge ini adalah suatu alat penangkap ikan sobat Rapta yang dibentangkan dari ujung ke ujung tuh sekitar 20 sampai 30 meteran sobat Rapta ya. Lihat sana itu. Wah. Ambil napas dulu saya, ambil napas. Hai. Oke sobat Rapta, kita turun lagi. Di bawah ini sobat Rapta terlihat masih samar-samar sobat Rapta ya. Terumbu-terumbunya karangnya seperti apa bentuknya sobat Rapta. Lihat ya, kita turun. Nah sobat Rapta bisa lihat sendiri kan. Nah ini sobat Rapta lihat terumbu karangnya sobat Rapta bisa lihat sendiri. Wih, bentuknya seperti apa itu ya. Seperti jamur sobat Rapta ya. Kalau ada sobat Rapta yang tahu boleh komen deh sobat Rapta di kolom komentar ya. Itu jenis terumbu karang jenis apa. Dan memang tempat habitatnya apakah seperti apa, di derajat suhunya berapa, boleh sobat Rapta komen deh, komen. Ambil napas, ambil napas. Oke kita turun lagi sobat Rapta dan sobat Rapta bisa lihat sendiri ya, ini terumbunya lihat sobat Rapta. Ada sebagian beberapa jenis terumbu karang yang bisa hidup di daerah dekat pantai atau dekat pinggiran Pulau Babi ini sobat Rapta ya. Lihat ya. Masih tetap beberapa jenis yang hidup sobat Rapta. Wah sobat Rapta lihat. Di saya melihat sesuatu sobat Rapta, lihat. Apa ini sobat Rapta? Kura-kura kah apa ini sobat Rapta ya? Atau labi-labi? Atau penyu sobat Rapta? Sepertinya dia tersangkut di jaringnya ini sobat Rapta ya, rengge sobat Rapta ya.
Ayo kita lepasin, sabar ya. Kasihan dia. Tolong dia sobat saat. Kita lepasin ya. Ya. Ntar saya lepas talinya dulu. Wah. Woi. Oke, sebenarnya dia mulai lepas lagi. Nyangkut lagi di situ sobat saat. Oke, kita tarik ya. Ya. Akhirnya sobat saat berhasil sobat saat. Dan dia selamat sobat saat ya, penyunya akhirnya dia selamat ya. Syukur. Bye bye. Sobat apa jadi itu ada penyu tadi ya, dan penyu tadi selamat, syukur aja. Tadi nyangkut di jaring tadi, lompat lompat penyunya. Oke, dadah, Mister penyu. Sudah melihatnya tadi di dalam isi lautnya sekitaran Pulau Babi ini. Pulau Babi ini yang ada di sekitaran Melawai ya, itu Melawai. Tadi sobat rata bisa lihat sendiri tadi ya. Tadi kita menemukan satu buah jaring atau rengge kata orang sini. Jaring itu lumayan panjang dari sini sampai sana sobat rata. Dan tadi kita lihat tadi di bawah jaring tadi itu ada penyunya sobat rata ya. Tadi penyu tadi sangat nyangkut tadi. Besarnya diameter sekitar 40 sampai 30 cm sobat rata, panjangnya dari depan ke belakang. Dan syukurlah tadi sobat rata penyunya tadi selamat, dia berhasil keluar dari jaring tadi. Oke, inilah Pulau Babi sobat rata, ini batu-batuannya. Nah, ini di atas tuh banyak ada pohon-pohonan juga sobat rata ya. Ternyata air kondisinya di sini juga lumayan keruh ya, karena hujan kemarin seharian. Ini ada beberapa terumbu karang juga, lumayan bagus tadi terumbunya. Sayang airnya keruh. Oke, sebentar lagi kita coba dulu ya, kita naik dulu ke atas ya. Kita lihat seperti apa Pulau Babi itu dalamnya. Kita naik ke atas dulu pelan-pelan ya. Batu-batunya licin. Ayo sebentar lagi, ini Pulau Babinya. Kita naik dari pinggir laut ya. Di atas ini. Nah, ini saya sudah di atas. Naik ke atas. Kita balik, kita balik. Jadi kalau kita mau kesini sobat rata ke Pulau Babi ini, kita tunggu surut sobat rata ya. Kalau nggak bisa kesini, lihat dulu airnya tuh kesana tuh. Ini ada angga ini. Nyari ikan dari sini. Dan sampai di sini sobat rata kalau surut, ini lihat batu-batuannya sobat rata ya. Batu-batuan yang pecah seperti ini. Ini ada juga karang-karang nih sobat rata, kerang-kerang ini. Ini batuannya sobat rata ya. Batuannya seperti ini bentuknya dia. Lihat. Dia berterap-ter begitu, kayak berlapis-lapis gitu sobat rata. Nah, ini juga sama. Hampir semua batu-batunya sobat rata. Jadi kayak bersusun-susun gitu dia, berlapis-lapis. Lihat sobat rata, lihat. Kepiting di sini ya. Tampaknya kepiting yang
berada di daerah Pulau Babi ini, dia bentuknya seperti ini rata-rata. Tapi ini sudah mati seberapa? Kita naik sana seberapa? Di bawah sana, di atas sana. Kita ke sana di atas sana. Rata memang harus berhati-hati. Kita udah naik di puncak. Misi. Tadi seberapa jurang di bawah itu? Atas itu ya, kira-kira ada apa di sana seberapa? Di atas ini seberapa di atasnya Pulau Babi seberapa? Saya ada beberapa ya. Kita sampai nih seberapa? Nah ini ada bautnya masih. Jenis tanamannya seperti ini jenisnya. Nah ini ada bendul-bendulnya. Ini ada serangga juga gigit kaki saya ini. Aduh. Ternyata di sini seberapa jenis-jenis tumbuhannya, jenis-jenis seperti suplir-supliran ya, atau paku-pakuannya, pakis, dan juga pohon akasia nih seberapa ini juga. Jenis akasia. Wah, lihat luar biasa seberapa. Lihat pemandangannya di atas dari atas Pulau Babi di seberapa. Pulau Babi ini ada orang-orang nih ya yang mencari ikan dengan cara memasang rengge ini, renggenya. Nah, dia dipukul-pukul gitu. Ya ini ikan pesut nih nyangkut rengge. Cara mencarinya seberapa lihat? Nah, tuh. Jadi seberapa kalau mau beli ikan jangan nawar ya, karena lihat sendiri. Cara nyari ikannya juga susah sebenarnya. Iya, kalau dapat, kalau enggak dapat apalagi. Kalau dapat ya syukur, kalau enggak dapat apalagi sebenarnya. Ya, caranya pukul-pukul gitu. Jadi kalau ikan yang ditawar ya sebenarnya kasihan. Sebentar, lihat.
Woi, be, ada berenang. Nah, ini berenang jalu ini. Iya. Wih, gede-gede. Jalu semua ya? Benda campuran sih. Enggak tahu sih kenapa yang lainnya. Apa aja? Ada jalu, apalagi nih satunya? Ini apa nih? Apa itu? Satu lagi kenapa ini? Oh, talang. Queenfish talang. Iya. Wih, satu ember. Iya, dari tadi pagi talang turunnya. Talang lumayan, ini juga talang ya? Iya. Banyak, rata-rata talang ya. Talang kecil ya, sobat rata. Lumayan ini, lumayan. Jadi ikan asin. Kira-kira saya masuk ke YouTube boleh kah, Om? Boleh ya? Oh, gratis Om ya, gratis ya? Namanya siapa, Om? Saya Kevin. Omnya? Lamu. Ya. Facebooknya apa? Atau Instagram? Aku Instagramku namanya Kevin. Kevin juga. Ejanya? Apa itu? Di ejanya? K-E. Ejanya K-A-K-E-F-L-I-N. E-I-N. Pelomnya, Om? Hah? Pelomnya? Gak ada. Enggak ada. Adanya Facebook aja dia. Facebooknya apa, Om? Facebooknya? Apa ya? Lupa saudara. Nantinya saya nggak salah ya. Ya sih. Yang penting kita tahu seberapa namanya ya nanti. Kalau Facebook saya Yapo. Sehari kira-kira ngantong berapa kilo ikan, Om? Kalau sehari kadang 5 kilo juga sih. 5 kilo ya? Wah, lumayan. Dilempar kemana ikannya, Om? Kalau ikan sih dibagi-bagi ke keluarga. Kemarin dibagi-bagi kepada keluarga yang membutuhkan. Emang biasanya di mana, Om? Biasanya di sini pakai di Sarkuda. Iya. Ini teknik apa namanya, Om? Pakai tongkat ini, Om. Ini teknik supaya kita kasih bunyi. Itu teknik dari mana, Om? Bajarnya. Dari kampung. Kampungnya di mana, Om? Kampungnya Bobau. Bobau. Padahal di Bobau itu ya airnya sangat bening sekali. Iya. Dibanding dari sini jauh sekali. Nah, jadi sebenarnya kalau mau beli ikan itu jangan ditawar sebenarnya. Cara nyarinya itu seharian itu, belum makan juga. Ini nih sobat-sobat lihat nih. Kasihan, jadi jangan ditawar, pokoknya beli aja pokoknya ikannya. Ayo, Mas. Ayo. Nih. Ayo juga dong. Nih. Entar aja ya. Iya. Makasih. Oke, sebenarnya sampai jumpa di video saya berikutnya lagi dan tonton juga video-video lainnya di channel Rateka tentunya. Sampai sekian dulu liputan. Sampai sekian dulu ini video kehidupan di Pulau Babi dan airnya sekitarnya. Iya, sobat kata. Oke, kita pulang. Air sudah mulai pasang lagi. Nanti kita tenggelam. Kita pulang.